Ada wisata baru di Garut, Jawa Barat. Edukasi yang cocok bagi keluarga dengan nuansa alam yang sejuk, yakni wisata petik sayur. Pengunjung dapat memetik sayur segar seperti cabai merah dan tomat merah segar, sekaligus mengenalkan secara langsung ke buah hati tercinta. Selamat datang di Kebun Eptilu Garut, salah satu objek wisata yang menghadirkan keunggulan hasil pertanian di Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Jika selama ini Eptilu terkenal dengan wisata petik jeruk di kebun sambil menikmati santapan nasi liwet kentangnya, kini hadir wahana baru, yakni wisata petik sayur. Masih berada di area atas wisata Eptilu, pengunjung diajak langsung untuk datang ke kebun sayur melihat beragam hasil pertanian yang unggulan dan segar. Ada cabai merah, tomat merah segar, dan sayur kubis. Mengenalkan langsung tata cara pengolahan yang baik hingga menghasilkan panen sayur yang bagus. Pengunjung pula dapat memetik langsung sayur-sayuran yang ada. Tentunya dengan dibekali kantong dan alat potong, atau bisa pula memetik dengan tangan kosong. Hampir seluruh sayur di hektaran area pertanian milik Eptilu ini sudah berbuahkan segar. Hasil petik langsung dimasukkan ke kantong plastik untuk ditimbang sebelum dibawa pulang. Senang. Senang. Makanannya enak. Oke. Okay. Baguslah tempatnya. Tadi dapat edukasi juga ya? Iya, edukasi buat anak-anak belajar memetik cabai apa jeruk ya. Nah, bisa di sedikit diceritain mungkin keseruan petik sayuran dibandingkan dengan petik lainnya seperti gimana tadi? Enak sih. Seger-seger ya. Seger. Seger-seger cabainya. Tomat juga ada ya. Tomat juga ada. Oh, cabai rawit ada. Oke. Bersama siapa sih? Sama keluarga ke sini? Sama keluarga. Sama keluarganya. Harga sayur sendiri relatif terjangkau dan tak jauh berbeda dengan harga di pasaran. Edukasi bagi keluarga, terutama bagi buah hati tercinta. Dengan ramah, pengelola menyampaikan sekilas tentang tata cara pengolahan pertanian. Wisata ini pun mendapat respon positif sejumlah pengunjung. Ini lagi metik sayuran. Metik sayuran. Nah, sayuran ya. Apa aja nih yang dipetik? Ini cabai merah, ada tomat, ada cabai rawit. Oke. Okay. Sayuran yang segar-segar. Nah, metik-metik kayak gini seneng nggak, Bu? Iya, seneng sekali ya. Seneng-seneng. Ada pengalaman khusus gitu ya? Pengalamannya ya sangat, jalan-jalan ke F3 ini sangat indah. Oke. Okay. Sejuk, udaranya pun segar ya. Ini kan petiknya bersama dengan anak-anak nih, berarti ada unsur edukasinya buat anak-anak juga ya, Bu ya? Iya, sama keluarga juga. Sama rendang, siap. Urusan tarif masuk tak usah khawatir. Pengunjung hanya membayar jumlah sayur yang dipetik. Setelah itu, sayur ditimbang. Tapi jangan lupa, setelah dari kebun sayur, pengunjung kembali diarahkan ke kebun jeruk untuk menyantap nasi liwet kentang. Di sini kita pengembangan di bidang sayuran hortikultura di Eptilu. Jadi di samping pengunjung metik jeruk sendiri, kita suguhkan sekarang destinasi wisata baru, yaitu petik sayuran segar langsung dari kebun Eptilu. Apa yang petik sayurannya? Ya, di sini itu yang paling utama ada cabai, kemudian juga cabainya juga varietas. Ada cabai besar, cabai kecil, dan juga ada buah tomat. Tomat dan juga ada kubis juga ada. Sejak dibukanya pada pekan lalu, setelah tutup hampir 2 bulan karena PPKM level 4, pengunjung yang datang tidak lebih dari 25%. Aturan protokol kesehatan tetap diterapkan.
dari Garut, Jawa Barat. Garut 60 detik melaporkan.